Seperti apa suasana di area Gelora Bung Karno Jakarta jelang konser Coldplay malam nanti? Ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Ivo dan juga saudara, tentunya yang bisa saya ceritakan di sini antusiasme dari penonton konser Coldplay hari ini juga sudah cukup terlihat, yang dimana memang sejak pukul 1 tadi gate sudah dibuka dan kira-kira ribuan penonton ini sudah mulai memadati area sekitar Gelora Bung Karno. Walaupun memang kalau kita lihat di rundown-nya, Coldplay-nya pun baru tampil di pukul 9 malam. Nah, kalau kita lihat lagi ke rundown-nya, ini memang untuk jadwal kemudian para penonton masuk, ini memang baru akan dibuka untuk semua pemegang jenis tiket ya. Ini baru akan dibuka pukul 17.30. Jadi memang untuk di sekitaran GBK ini para penonton masih menunggu-nunggu kapan kemudian bisa masuk ke area venue. Nah, untuk kondisi lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno, kalau yang kami pantau dari Jalan Gedung Pemuda, memang sampai saat ini sudah mulai dipenuhi ya, tetapi lagi-lagi karena sudah ada rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan oleh polisi, ini kemudian diharapkan bisa mengurai kemacetan di sekitar Gelora Bung Karno. Kalau yang bisa kami jelaskan, Ivo dan juga saudara, memang untuk rekayasa lalu lintas ini akan berlaku dari pukul 2 siang tadi sampai dengan nanti pukul 12 malam, yang dimana kalau yang bisa saya jelaskan titik-titik yang kemudian rawan macet ya, misalnya dari kendaraan yang mengarah dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda, ini kemudian diarahkan lurus ke arah Slipi. Kemudian kendaraan dari arah Bundaran Senayan yang akan menuju ke Jalan Pintu 1 Senayan ini akan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi. Kemudian yang terakhir ini ada kendaraan dari arah Jalan Patal Senayan 1 yang akan menuju ke jalan arah Asia Afrika, ini dibelokkan ke kiri ke Jalan Tentara Pelajar. Jadi memang untuk para penonton ini pun juga hanya bisa ataupun diperkenankan untuk melakukan drop off, setelah itu bisa langsung masuk ke dalam Gelora Bung Karno tanpa memarkirkan kendaraannya. Untuk alternatif parkir sendiri, Ivo dan juga saudara, memang sudah diberitahu kalau bisa parkir di Mall FX Sudirman, kemudian di Hotel Mulia Senayan, kemudian di Hotel Fairmont, dan juga di Sudirman Park. Dan yang bisa kami informasikan juga, Ivo dan juga saudara, karena memang cuman bisa drop off atau bisa tidak bisa parkir di daerah Gelora Bung Karno, oleh karena itu polisi juga mengimbau untuk menggunakan transportasi umum saja. Misalnya untuk transportasi umum di sini ada dua pilihan, untuk MRT dan juga busway Transjakarta. Untuk MRT sendiri ini nantinya akan dioperasikan hingga pukul 1.30 dini hari. Sementara untuk Transjakarta ini akan dioperasikan hingga pukul 1 dini hari. Untuk rute-rute Transjakarta yang dibuka ada 3 layanan yang akan menyesuaikan dengan konser Coldplay. Misalnya untuk rute Kalideres GBK, kemudian Pinang Ranti GBK, dan juga Tanjung Priok Blok M. Ivo. Ya, dengan pantauan Anda di sana, Renata, jika memang sudah mulai berdatangan penonton konser Coldplay yang akan digelar malam nanti, kira-kira puncak keramaiannya ini jam berapa? Iya, Ivo, kalau kita melihat rundown-nya memang untuk open gate ini dibuka pukul 1 tadi. Kemudian untuk venue-nya nanti akan boleh diakses masuk oleh pengunjung ataupun penonton itu sekitar pukul 5:30 sore. Jadi memang masih ada jeda waktu sampai kemudian penonton ini bisa masuk ke venue. Tetapi lagi-lagi, Ivo dan juga saudara, mengingat ini yang merupakan konser pertama Coldplay di Indonesia, tentunya antusiasme ini akan besar dan kepadatan mungkin menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu memang kalau misalnya penonton ingin tidak mengantri begitu lama, bisa berangsur-angsur datang lebih dulu untuk mengurangi antrian. Selain itu juga pihak penyelenggara sudah mengimbau untuk mempersiapkan tiket lebih awal. Misalnya dengan meng-screen capture ataupun menangkap layar surat elektronik ataupun email yang sudah dikirimkan berisi tiket oleh tim ataupun pihak penyelenggara, yang dimana nantinya tiket itu akan ditukarkan dengan gelang ataupun wristband. Jangan lupa juga untuk membawa tanda pengenal seperti KTP, SIM, ataupun paspor. Kemudian apabila Anda membeli ataupun ingin memindah tangankan tiket Anda ke orang lain, pastikan nantinya saat tiket itu dibawa harus menggunakan surat kuasa dan juga dibubuhi materai Rp10.000, dan juga jangan lupa membawa fotokopi kartu tanda pengenal, SIM, ataupun paspor dari pihak yang memindah tangankan
tiket tersebut kepada Anda. Ivo. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari area Gelora Bung Karno Jakarta terkait konser Coldplay yang akan berlangsung malam nanti. Terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali.